Beberapa waktu yang lalu, pabrik tekstil terbesar di Sukoharjo PT Sritek diterpa isu pailit. Hal itu berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Kaget menerima keputusan tersebut, semua penghuni pabrik Sritek merasa shock dan banyak pertanyaan. Begitu pula warga sekitar yang bakal kena dampaknya bila isi berita tersebut benar, seperti pengelola rumah kos, pemilik warung makan, dan lain-lain. Sebagai simbol perlawanan terhadap keputusan tersebut, semua karyawan memakai pita hitam di lengan bertuliskan Selamatkan Sritek. Menurut Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan Lukminto, pita hitam bukan lambang kesedihan. Pita hitam sebagai tanda bersatu untuk melawan isu-isu negatif dan melewati masa sulit bersama-sama. Pita hitam ini bukanlah melambangkan kesedihan. Namun, pita hitam ini menandakan bahwa kita bersatu. Kita harus melawan isu-isu dan harus bisa melalui masa-masa sulit ini bersama-sama. Sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan pailit tersebut, pimpinan PT Sritek mengajukan upaya hukum. Mengajukan naik banding ke Mahkamah Agung dengan tuntutan MA membatalkan keputusan PN Niaga Semarang tersebut. Nani Astuti, Kompas TV, Sukoharjo.